Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 12 Juli 2023. Berita utama, Apeksi tolak berpolitik. Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia akan menghadirkan bakal calon presiden 2024. Namun Ketua Apeksi Bima Arya menegaskan Apeksi sama sekali tidak berpolitik dan kehadiran para bakal calon presiden untuk memberikan pendidikan politik dan untuk menyampaikan gagasan mereka ke para wali kota yang hadir. Berita selanjutnya, Sandiaga tancap gas di Sulsel. Sandiaga Uno dijadwalkan akan berkunjung ke Sulawesi Selatan dengan agenda bedah dapil bersama bakal calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan. Ketua P3 Sulsel Imam Fauzan mengatakan pertemuannya akan berlangsung secara tertutup dan hanya akan berlangsung beberapa jam saja. Pertemuan Sandiaga Uno dan bakal calon legislatif P3 akan berlangsung di Hotel Claro pada 12 Juli 2023. Berita terakhir, bertekad mengabdi di kampung halaman. Bacaleg P3 Muhammad Yasir yang dijumpai dalam ngobrol politik di kantor Harian Rakyat Sulsel optimis bisa bersaing dengan caleg dari partai lain menuju Senayan pada pemilu 2024. Muhammad Yasir akan bertarung di Dapil Sulsel 2 yang salah satu daerahnya meliputi kampung halamannya sendiri yaitu Kabupaten Bone. Muhammad Yasir telah dikenal dan berbuat banyak untuk masyarakat di daerahnya dengan mencetus program-program yang membuat masyarakat lebih sejahtera dan maju. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.